Gubernur Jambi Fahrori Umar menghadiri pameran dan bazar dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional. Bazar berlangsung di Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jambi. Gubernur Jambi memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya pameran dan bazar yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan dan menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan, terlebih memasuki revolusi era 4.0 di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 2013 disebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kebudayaan nasional merupakan akar pendidikan nasional. Gubernur Jambi berpesan kepada seluruh insan pendidikan di Provinsi Jambi untuk memperkuat pendidikan serta memajukan kebudayaan. Ya, tentu se-Indonesia era ya. Nah, maka oleh karena itu kita sudah banyak melihat ya, yang lama-lama dulu ya kita belum lahir. Sekarang kita sudah tahu nampak. Nah, mudah-mudahan nanti yang muda-muda juga kalau bisa, apalagi di Muara Jambi itu kan. Nah, tapi memang rata-rata kan anak-anak, katakanlah anak-anak SD sudah kelas 5 itu kan ngerti gitu. Nah, maka supaya mereka semua guru-gurunya diajak untuk melihatnya gitu. Nah, sehingga kalau kita melihat dari buku-bukunya kan kadang bingung juga, tapi kalau melihat betul di taman-tamannya itu, nah, insya Allah. Nah, kita juga ada nih anggrek kan, semua dulu semasa Bapak Ibu Tin, seluruh anggrek se-Indonesia harus. Karena waktu itu bilang bersama Belanda, melihat kumbang-kumbang itu bagus sekali, bunga-bunga. Nah, kita kini ada anggrek yang semasa Pak Mas Kuntepuan. Nah, itulah itu. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.